Eh, hati-hati, Mbak. Dia bilang kepanasan terus loh, Bong. Dari tadi itu. Heeh. Aduh, ayo cepat kita apa? Mandiin aja, Yas. Iya, ini. Ke sungai dulu apa ya? Depan. Ke sungai dulu ini. Iya, di depan rendah kali itu. Panasnya gimana, Mbak? Kayak kebakar. Aduh, aduh. Aduh, Bong, Bong, Bong. Kenapa, Mbak? Weh. Panas. Ayo cepat, Yas. Boleh. Tahan dulu, Mbak. Tahan, 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 tahan. Bentar lagi, bentar lagi. Cok, berdiri dulu, Mbak. Duh. Panasnya gimana sih, Mbak? Disiram pakai air mau? Aduh. Ini turunnya gimana lagi, Bong? Itu curam enggak itu curam enggak? Lumayan. Bisa enggak itu bisa? Benar, benar, benar. Ayo, Mbak, Mbak. Saya depan nih. Sambil pegang coba, Bong, kamu, Bong. Aduh. Aduh. Sendal saya susah, eh. Lemparin ini. Pegangin, Bong. Dari belakang, Bong. Hati-hati, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Duh. Sebelah sana aja ya, Bong, ya? Iya, sebelah sana aja. Aduh. Duh, gimana nyiraminnya enggak ada gayung, Bong, ini, Bong. Kita apa? Jemurin aja lah. Hah? Jemurin ya. Mbaknya panas banget apa, Mbak? Panas kayak demam gitu apa? Gimana? Kayak kebakar. Dia bilang panasnya kayak ini, Bong. Kayak apa? Kayak dipanggang gitu. Astagfirullah. Aduh. Aduh, sini, Mbak. Hati-hati, Mbak, licin ya. Di batu ya, di batu ya. Oh, oh. Aduh, licin banget, Bang. Duduk dulu, Mbak, duduk dulu. Sini, sini. Hati-hati. Bagian mana, Mbak, yang panas, Mbak? Hah? Mana? Semua, seluruh badan gitu. Oh, sih, siram ya, siram ya. Siram. Ya siram, Yas. Pakai tangan aja enggak apa-apa daripada enggak ada, Yas. Anjir, hati-hati, Yas. Aduh. Licin batunya, Bong. Coba bantuin, Bong, bantuin, Bong. Kamu standin aja kameranya itu. Bentar, Mbak, tahan, Mbak. Bantuin ya, kita bantuin ya. Aduh. Gimana, Mbak, ini enakan belum? Masih panas. Ya udah. Mbaknya sini aja deh, duduk sini, Mbak, duduk sini. Aduh. Duduk-duduk, Mbak. Pelan-pelan. Kok aneh tiba-tiba gini ya, Bong? Iya. Gimana? Masih panas. Ayo, Bong, buruan, Bong. Bentar, bantuin, ini Bong. Susah. Aduh, licin ya, Yas? Iya. Aduh. Sebelah sini, Bong, sebelah sini, Bong. Gimana, Mas? Mbak? Gimana, Mbak? Saya malah manggil Mas lagi lah. Iya, aduh. Kayaknya kecapean kamu, Yas. Aduh. Soalnya ini, tadi jalannya sempoyongan, jadi kita berat ya bawanya ya. Jadi capek. Aduh. Aduh. Mana warga? Bukannya nolongin, malah kabur lagi. Ya tadi malah pergi ya. Ini udah dingin apa? Masih panas, Mbak? Gimana, Mbak? Aduh. Masih panas? Gimana ini, Yas? Ya udah, Mbak, berdiri aja, Mbak. Berendam aja di sana, yuk. Bawa yuk, Mbak. Aduh. Kita kameranya bawa ya. Aman kan, Mbak? Nggak kepegang depannya sama saya ya. Nah, udah sini, Mbak, nih, dalam nih. Up, 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 up. Duduk, duduk, duduk.
Gimana Mbak? Enakan? Belum. Loh, Bang. Kenapa masih ya? Panas dia loh. Masih panas? Bagian mana sekarang yang panas, Mbak? Hah? Seluruh tubuh? Iya. Gak ada orang lagi kok. Coba Bang kamu bantu siramin Bang, ngap saya kok. Iya kena. Iya ngap ini juga nih. Ini tiba-tiba aja teman-temannya jadi kayak gini. Padahal tadi udah mau sampai di perumahan, tapi tiba-tiba dia kejang-kejang teman-teman bilang kepanasan. Tapi ya sih kemarin kan kamu mau apa habis nanya ke apa penjaga makam. Terus gimana ini, kenal gak sama dia? Gak kenal katanya. Gak kenal. Ya terus gimana ini? Gak tahu. Kita carinya kemana ini? Ya paling nanti kita jalan satu-satunya ini nanyain lah ke warga sana. Warga yang karena kemarin? Warga sini gak mungkin. Iya ke warga yang kemarin? Iya. Tapi aneh loh Bang. Masa iya ya penjaga kuburan gitu sampai nggak tahu? Iya, biasanya kan sebelum dimakamin sanak apa keluarganya kan ngomong dulu ke yang penjaga kuburan. Atau mungkin kuburan, kayak ya? Gini Bang, waktu pemakaman si penjaga makam itu nggak lihat pas ya, proses penguburannya. Mungkin iya, mungkin kayak gitu ya. Mungkin. Jadi nggak ngenalin wajahnya. Iya. Dan anehnya lagi, meskipun dia nggak kenal ya, masa sampai nggak mau nolongin gitu Bang? Oh berarti nggak mau kemarin? Nggak mau. Jadi diajak nggak mau dia? Nggak mau. Bilangnya dia ada urusan sibuk katanya. Bisa gitu ya? Buset. Masih panas Mbak? Masih. Astagfirullah. Masih. Coba Mbaknya sambil istighfar coba Mbak. Coba baca-baca Mbak. Allahu Akbar. Ini padahal udah dingin banget ini airnya Yas. Aduh. Awalnya gimana sih Mbak rasanya kok bisa sampai panas banget kayak gitu? Hah? Tiba-tiba? Ya perasaan kemarin mah enggak ya, cuman kemarin kan agak sempoyongan itu jalannya ya. Enggak. Enggak ada apa kejang-kejang sama sekali gitu. Ini tiba-tiba kejang-kejang. Terus merasakan kepanasan. Tapi kayaknya mendingan ya Mbak ya, soalnya tadi ini pas tadi di atas hawanya kan, juga panas ya tadi juga ya. Iya pas di atas kan kejang-kejang, sekarang udah mending nih. Ya semoga aja cepet. Ini cepat apa sembuh ya biar nggak panas lagi gitu. Allahu Akbar. Bentar Bang. Aduh. Gak ada orang loh Bang di sini Bang. Iya di sepi lah di sinilah. Karena di mana-mana kan ini kelilingi ini apa? Pepohonan ya, yes. Tengah-tengah hutan ini. Itu coba Bang, ditanya Bang masih kepanasan nggak sih? Bang masih panas Mbak? Hah? Masih? Panasnya di bagian mana? Masih semua? Coba di dingin loh airnya loh ya, yes. Dituntun ini aja Bang, dituntun istighfar coba. Coba Mbak istighfar. Sambil sholawatan ke ya. Biar adem. Semoga aja. Ini saya sambil ngeliatin siapa tahu ada orang. Ya cari cara ya. Yes. Mbak istighfar aja istighfar Mbak. Baca-baca surat-surat gitu, surat-surat pendek, panjang yang Mbak hafal gitu ya. Iya. Sok Mbak baca-baca sambil istighfar. Siapa namanya kemarin Bang? Ratih ya? Ratih ya. Nah, sok semua istighfar Mbak. Bang. Saya coba ngecek ke atas dulu ya bentar Bang. Iya. Tuh kamu tolong bantu sambil selawatan Bang. Iya. Besok Mbak. Mbak istighfar Mbak selawat. Ya semoga adem pikiran Mbak sama hati Mbak ya. Iya. Nah astagfirullahaladzim. Aneh sekali loh teman-teman, ada ya kayak gini ya. Ya mungkin karena gimana ya, saya juga bingung kalau kayak gini. Soalnya saya juga belum pernah merasakan ya, belum pernah merasakan
di alam kubur gimana? Licin banget di alam kubur.